Halo kawan-kawan, bertemu lagi bersama saya Panji Pangestu. Di video kali ini kita akan mereview atau membahas mata uang Indonesia. Kali ini khusus dari tahun 1954 sampai dengan tahun 1968 kawan-kawan. Untuk itu saksikan terus video ini dari awal sampai akhir ya kawan-kawan. Oke, kita masuk ke yang pertama adalah pecahan 2,5 rupiah tahun 1954. Ini mata uangnya kawan-kawan. 2,5 rupiah ini emisi tahun 1954. Ada di atas ini kawan-kawan. Di belakang ada logo burung Garuda Republik Indonesia. Oke, yang kedua, pecahan 1 rupiah. Ini merupakan emisi tahun 1956. Memakai logo Garuda di belakangnya kawan-kawan. Selanjutnya, pecahan 100 rupiah kawan-kawan. Emisi tahun 1958 kawan-kawan. Ini gambarnya petani karet. Kembali Bank Indonesia. Tampilan belakangnya kawan-kawan. Ini sengaja diplastik agar kualitas kertasnya tetap terawat dan terjaga kawan-kawan. Selanjutnya, pecahan 25 rupiah tahun 1958 kawan-kawan. Ini tampilan depannya kawan-kawan. Nah, ini tampilan belakangnya kawan-kawan. Selanjutnya, ini adalah 5 rupiah emisi tahun 1958. Ini tampilan depannya kawan-kawan. Ini tampilan belakang. Selanjutnya 100 rupiah kawan-kawan. Emisi tahun 1959. Ini tampilan depannya kawan-kawan. Ini tampilan belakang. Ini sengaja diberi plastik untuk menjaga keasliannya dan supaya terawat kawan-kawan. Selanjutnya 25 rupiah kawan-kawan. Ini emisi tahun 1959. Nah, di sini ada tulisannya Jakarta 1 Januari 1959 kawan-kawan. Ini tampilan depannya. Di atas Bank Indonesia. Ini tampilan belakangnya kawan-kawan. Selanjutnya 10 rupiah emisi tahun 1959. Di sini juga ada tulisan Jakarta 1 Januari 1959. Ini tampilan depannya kawan-kawan. Ini tampilan belakangnya. Selanjutnya ini pecahan 50 rupiah tahun 1959. Ini juga tertera Jakarta 1 Januari 1959. Ini tampilan belakangnya kawan-kawan. Selanjutnya 5 rupiah ini pecahan 5 rupiah emisi tahun 1959. Nah, kali ini tetap sama lagi kawan-kawan. Juga ada tulisan Jakarta 1 Januari 1959. Ini tampilan depannya kawan-kawan. Ini tampilan belakang. Selanjutnya 1 rupiah emisi tahun 1960 kawan-kawan. Ini tampilan depannya kawan-kawan. Tertulis juga Republik Indonesia emisi tahun 1960. Ini tampilan depannya kawan-kawan. Ini tampilan belakangnya. Selanjutnya 2,5 rupiah emisi tahun 1961 kawan-kawan.
Di sini juga tertera Republik Indonesia. Dan di sini tanda pembayaran yang sah 2,5 rupiah kawan-kawan. Emisi tahun 1961. Ini tampilan depannya kawan-kawan. Ini tampilan belakang. 2,5 rupiah kawan-kawan. Selanjutnya 10 rupiah. Ini 10 rupiah emisi tahun 1963 kawan-kawan. Ini tampilan depannya kawan-kawan. Ini tampilan belakangnya. Di depan ada tanda tangan gubernur dan direktur pada tahun 1963 kawan-kawan. Selanjutnya 50 rupiah. Emisi tahun 1964 kawan-kawan. Ini tampilan depannya kawan-kawan. Dan ini tampilan belakangnya kawan-kawan. Di sini ada logo burung Garuda kawan-kawan. Selanjutnya kembali ke tahun 1964 yaitu pecahan 1 sen. Kali ini memakai 1 sen kawan-kawan. Emisi tahun 1964. Ini tampilan belakangnya kawan-kawan. Selanjutnya 5 sen. Sama yang seperti yang tadi kawan-kawan, ini pecahan 5 sen tahun 1964. Sini juga tertulis Bank Indonesia kawan-kawan. Selanjutnya ini adalah pecahan 10 sen tahun 1964. Ini adalah gambar sukarelawan kawan-kawan. Ini tertulis juga Bank Indonesia 10 sen emisi tahun 1964 kawan-kawan. Tampilan belakangnya. Selanjutnya 25 sen kawan-kawan. Emisi tahun 1964 kembali. Ini tampilan belakangnya kawan-kawan. Kembali ini adalah gambar sukarelawan kawan-kawan. Di sini ada tulisan Bank Indonesia 25 sen. Selanjutnya ini adalah pecahan 50 sen. Emisi tahun 1964. Ini tampilan belakangnya kawan-kawan. Ini sama seperti yang sebelumnya tadi, gambar sukarelawan. Selanjutnya 1 rupiah. Emisi tahun 1968 kawan-kawan. Ini memakai gambar Jenderal Sudirman kawan-kawan. Ini tertulis Bank Indonesia 1 rupiah emisi tahun 1968 kawan-kawan. Tampilan belakangnya kawan-kawan. Selanjutnya 2,5 rupiah emisi tahun 1968 lagi kawan-kawan. Nah, bedanya yang tadi ini adalah pecahan 2,5 rupiah. Ini tampilan belakangnya kawan-kawan. 2,5 rupiah. Yang terakhir adalah 1000 rupiah emisi tahun 1968. Ini memakai gambar Jenderal Sudirman. Di sini ada logo Pancasila. Bank Indonesia 1000 rupiah emisi tahun 1968 kawan-kawan. Sekian dulu pembahasan mata uang Indonesia pada video kali ini. Ini merupakan mata uang Indonesia tahun 1954 sampai dengan 1968 kawan-kawan. Insyaallah video selanjutnya kita akan membahas atau mereview lagi mata uang Indonesia. Saksikan terus video selanjutnya kawan-kawan.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.